Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip, tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip, sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Berhentilah. Berhenti. Dah ya? Orang Islam ke? Takkan sebagai orang Islam pun tak tahu yang main muzik ni melekakan. Melalaikan, tak dituntut agama pun. Ha? Kita sebagai orang Islam kena mempersiapkan diri untuk akhirat. Mengingati mati. Berjihad. Ini main muzik. Apa pun tak dapat. Ha? Tak payah main lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ali. Saya Adi. Saya Johan. Saya baru 3 hari pindah sini. Oh. Patutlah tak pernah nampak. Ya, tak pernah nampak ni. Kau pun tak pernah nampak, Abah? Tidak. Itulah dia. Tapi itulah. Walaupun baru 3 hari saya pindah kat sini, tapi saya rasa tempat ni panas. Panas. Dah 3 minggu dah cuaca panas macam ni. Kalau tengok dia kan, dia tengok itu fokus kan, memang dia bilang ini bulan paling panas ni. Tak. Saya tak cakap pasal panas cuaca. Habis? Saya bercakap pasal, yalah, panas yang mungkin disebabkan pasal penduduk dekat tempat ni banyak yang saya rasa bergelumang dengan dosa. Subhanallah, subhanallah. Abang lupa tadi kopi O dengan mihun goreng. Ah, kopi O ya. Dengan mihun goreng. Oh, ya. Ini tumpang tanya Dobi ni siapa punya ya? Siapa punya? Kenapa? Ini pendapat saya lah. Saya rasa sebenarnya perusahaan perniagaan Dobi macam ni lah yang menyebabkan masyarakat kita makin malas sekarang ni. Takkanlah sampai hal basuh baju pun nak kena keluar dari rumah kan? Kita basuh baju boleh je buat basuh baju kat rumah. Bukannya susah pun senang. Ini budaya orang malas sampai nak kena keluar basuh baju kat luar, himpun ramai-ramai, sembang-sembang lagi. Kan? Baik pasal kat rumah aja lagi senang. Terima kasih. Ya. Apa tak set... Bang? Oh, bang? Ya. Minta maaf, bang? Ya. Ini saya nak tegur abang sikitlah. Ya. Pasal buat air ni sebenarnya pun kita kena ikhlas, bang. Saya rasa abang tak ikhlas buat air ni, rasa tak sedap. Tak saya sedap. Pesan pada abang lah. Ya. Waktu kita buat air ke, masak ke sekalipun, kita boleh aja berzikir ke ataupun kita bacakan ayat-ayat suci Quran. Tapi lagi satu yang paling penting saya nak pesan kepada abang, kita sebagai orang Islam ni
Setidak-tidaknya kena pastikan kita sentiasa dalam wuduk, bang. Eh? Jangan putus. Wuduk, ya. Jangan putus. Betul. Eh, bang, ya? Betul. Ini... Jadi? Ya, bang. Boleh lah. Buat baliklah, bang. Terima kasih, ya. Eh? Nak yang berzikir? Kalau itulah yang sebaik-baiknya, ya, bang. InsyaAllah. Minta sikit boleh? Minta apa tu? Minta diri lah. Ya. Johan, saya naik dululah. Kat bawah ni panas lah, mana tahu atas rumah sejuk. Ya? Tak pukul lagi, ya? Mamu, ni kira ni, Mamu. Saya belanja semua ni. Ya. Nak balik tak? Kira, Mamu. Semua sekali, Mamu. Semua sekali? Niaga ikut sunnah tak nak untung banyak, RM5 dah. RM5? Ya. Betul ni, Mamu? Ya. Semualah, semua. Belakang sekali, ya? Nah, Mamu. Keep the chain, Mamu. Kenapa bayarkan makan minum saya sekali ni? Tak apa Ustaz. Biarlah dia belanja. Tak apa. Saya ikhlas. Lillahi ta'ala. Ni. Saya minta maaf lah. Tapi saya kena tanya sebab hal-hal makan minum ni sebagai orang Islam dia akan jadi darah daging kita, kan? Jadi saya perlu tahu juga cik ni kerja apa. Minta maaf lah saya tanya. Bukan apa. Sebab nak pastikan yang sumber pendapatan tu halal. Ustaz Ali. Ya. Ni. Saya ni cikgu. Cikgu Adi, cikgu sekolah. Jadi saya bayar ni semuanya duit yang halal gaji saya. Alhamdulillah, subhanallah. Pendidik bangsa rupanya cikgu. Bagus. Yeah. Alhamdulillah. Tapi belanja ni bukan pakai duit tabung PIBG, ya? Bukan. Duit gaji saya. Alhamdulillah. Johan, terima kasih banyak, cikgu. Sebelum lagi panas aku dekat bawah ni, aku naik dulu, ya? Ya. Jangan komar. Baik, cikgu, ya. Saya faham banyak penat kerja kat sekolah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bang. Ni bang, lupa pula saya nak tanya tadi. Abang nama apa? Nama saya Mamu Ramos Al-Sagof. Mamu Ramos Al-Sagof. Ya. Yeah. Subhanallah. Yeah. Bang, saya tegur sikit ni lah, bang. Abang jangan ambil hati lah, ya. Dan seluk-eluknya, kita sebagai orang Islam ni kalau boleh, biarlah nama tu melambangkan ataupun mencerminkan bahawasanya kita ni seorang Muslim. Yang melambangkan keimanan dan keagama kita. Tapi nama abang ni saya minta maaf lah. Langsung tak ada melambangkan keislaman. Kita kalau boleh, bang, nama tu biar ada makna dalam Islam. Baru hidup kita pun ada makna. Pakaian pun gitu juga, bang. Kalau boleh pakai yang melambangkan kita ni orang Islam. Ni? Alhamdulillah. Itu dah baguslah, dah cantik. Tapi pakaian tu kalau boleh biarlah yang mengikut sunnah, bang, ya. Itu kopiah dah bagus, permulaan langkah yang bagus. Saya dah nampak pendekatan abang tu, tapi insya-Allah perlukan masa, bang. Insya-Allah. Terima kasih, bang, ya. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Kau buat apa lagi kat sini ni? Melalak memekak, tak ada benda lain ke yang lagi faedah kau nak buat? Kerja pun malas. Samalah ni, sama malas macam orang yang pergi dobi ni. Alah, basuh baju kat rumah pun boleh basuh baju. Tak payah keluar satu sen pun. Ini nak kena bayar duit, nak kena keluar. Sabun tu pun semua belum tentu lagi halal. Syariah compliant. Dah. Hentikanlah apa yang korang buat ni. Sampai bila nak jadi macam ni? Ingatlah pada Allah Ta'ala. Kita ni dah kat dunia ni. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf. Minta maaf. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahin min zalik. Kenapa pakai macam ni? Ini aurat ni. Aurat ni apa sahaja pakai macam ni? I baru balik syuting drama dengan Harun Aziz. Tajuk drama dia Gadis Itali. 100 episod tau, you kena tengok. Apa ni syuting? Apa syuting? Apa TV ya? Hiburan ke ni? Ya. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Inilah benda yang saya nak cakapkan. Inilah benda yang saya tekankan daripada dulu lagi. Inilah benda-benda yang menyebabkan masyarakat kita lagi sempit pemikirannya. Lagi tak tahu nak buat apa dengan kehidupan sebab sibuk melayankan selebriti, artis. Astaghfirullahaladzim. Ini dengan aurat terdedah sana, kemari terdedah, semuanya terbuka. Saya beritahulah, ya, cik. Dalam Islam, dalam agama kita ni,
orang perempuan ni suaranya pun dah jatuh aurat tau. Ini kan pula nak betih mungil macam tu nampak. Allahu akbar, astaghfirullahalazim. Sedap pula dibahasakan kita eh. You ni siapa nak halal-haramkan kerja I? I tahulah apa yang I buat. Oh. I tahu. You sebenarnya jealous kan? I ni paling popular dekat Pangsa Puri Doremi ni. Nak bahasakan kita pula. Ah, tengok. Tengoklah ini. Inilah contoh orang yang tak boleh nak ditegur. Dah lupa pasal diri. Lupa pasal Tuhan. Lupa pasal tujuan dan pasal kita hidup kat dunia ni. Tak boleh nak ditegur sekarang ni orang kita ni. Masyarakat kita ni dah sibuk nak jadi orang luar, nak jadi orang barat. Ha? Ha, tengok apa jadi sekarang ni. Macam-macam bencana dah datang menimpa. Ha, macam-macam hal jadi kat negara kita ni. Dengan bah lah, dengan banjir kilat lah, ha? Dengan tsunami lah. Macam-macam benda. Ustaz. Ya. Apa bah? Bah ni. Alah, banjir lah, banjir bah. Bencana alam. Ha, itu pun kita tak sedar juga lagi. Apa nak jadi dengan orang kita ni? Sebab kita lupakan Tuhan, sebab itu Tuhan lupakan kita. Ha. Eh, tak duk. Habis tinggal baju begitu aja. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah masuk waktu solat ni eh? Fuh. Kalau di Sabah itu bah itu kasi sedap bunyi saja bah. Hai, bah pun kau nak Google. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Tak pernah dengar ke bah? Enggak. Sekali apa? Air bah. Ha? Sekali pantai berubah. Oh. Baru saya tahu sekarang. Google. Mak, siapa lelaki tu? Ada ke patut dia ceramahkan Ju? Mak tak tahu. Ju tadi bising-bising tadi. Mak jenguk enggak keluar. Lepas tu mak lari lah ke dalam. Kan takut pula dia ceramahnya mak. Ih, tak andok lah. Siapa tu? Ay? Geram tau Ju. Kepatut dia buat macam tu. Semua orang ada ceramahnya. Ha. Kalau dia jumpa mak, lagilah dia ceramah. Mamu, mami gosip. Apa dia cakap? Apa? Dia cakap teh tarik yang aku buat tu tak sedap. Tak sedap kenapa? Dia cakap kerana tidak disertakan dengan bacaan zikir. Aku ni sebab fikirkan aku ni dah tua je. Kalau ikutkan darah muda aku dulu, dah kena dah dia. Dia cakap dengan mamu macam gitu. Dia tak hormat mamu. Lagi. Lepas tu saya belanja dia makan dengan minum tu tak apalah, saya bayar sekalilah kan, kira sekali. Dia boleh petikaikan duit yang saya bayar tu halal ke haram, ada ke patut? Dia cakap dengan cikgu macam itu. Yes. Dengan cikgu Adi. Yes. Dia tak hormat langsung. Exactly. Lagi. Lepas tu aku punya kedai dobi pun kena bah, kau tahu tak? Kedai dobi kau pun kena. Ya. Dia cakap apa? Dia cakap aku punya kedai dobi ini adalah punca kepada masyarakat yang pemalas sekarang ini. Dia cakap punca masyarakat pemalas. Hey, aku pun pemalas, tapi bukan mempunca kedai dobi tau. Kan. Salim, awak ada dobi ke tak ada dobi ke tetap malas. Pasal tu menganggur. Betul. Kan. Hey, kau ni nak tuduh aku pula. Beginilah. Sekarang ni aku nak tahu dia ni siapa sebenarnya. Tak tahulah, dia baru 3 hari sampai dekat sini. Lepas tu dia boleh komplain lagi. Dia komplain? Dia cakap dekat sini panas. Ingatkan pasal cuaca. Rupanya dia kata pasal penduduk kat sini banyak dosa. Pasal tu panas. Kau kepanasan? Aku geram. Belum pernah budak-budak aku dibuli macam ni sekali tau. Dia gula-gulakan kau orang semua. Mamu. Saya tinggalkan mamu. Sekejap aja mamu. Orang luar masuk terus cakap macam itu kat mamu. Saya tak puas. Yang korang pun satu. Lain kali roja lah aku. Aku kan Salim AA. Belia paling berpengaruh kat sini. Jadi, tapi, relax. Sekarang macam gini. Kalau dia datang nanti, korang mamu relax je. Saya akan berdepan dengan dia. One to one, man to man, 2x2, 3x3, 4x4, wheel drive. Kasih hantam, kan?
bila dia datang sini, apa yang awak nak cakap dengan dia? Hei! Babu Jisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nak kena minta diri dulu pasal apa, saya ada kelas tuition malam ni. Jadi nak mendidik anak-anak menjadi seorang yang berguna, kita kena adakan kelas tuition malam. Ya? Saya minta diri dulu ya. Ustaz Ali. Patutlah saya rasa sejuk sampai seram sejuk rupanya ustaz ada kat belakang saya. Alhamdulillah. Saya minta diri dulu ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Alah, kau macam ada dengar betul bunyi ke di belakang? Bunyi apa? Mesin berbunyi apa? Eh, tak ada pula. Kenapa? Ada. Eh, aku pergi cek dulu di belakang. Ha? Ha, mohon. Kasih antam. Saya jalan. Ya. Jadi awaklah ustaz Ali ya? Cik, kenal saya ke? Eh, mana boleh saya tak kenal? Ha? Nama Ustaz Ali sekarang ni dah berkumandang dan menjadi perbualan hangat di pangsapuri kita ni. Subhanallah, apa pula yang dia cakapkan tu? Ha, dia orang cakap, dia orang cakap, Ustaz Ali, ustaz yang mulia. Masya baik budi pekerti. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tak jumpa pun tadi. Ya. Sebenarnya saya Salim Aak. Sayalah sebenarnya belia paling berpengaruh dekat pangsapuri ni. Jadi apa-apa aduan akan disalurkan terus kepada saya. Masya-Allah. Minta maaf saya tanya ya. Cik Salim kerja apa? Saya tak bekerja. Penganggur? Benar. Tak ada kerja? Tak ada. Okey ke? Masya Allah. Na'udzubillahimzalik. Cik Salim. Ya. Duduk dulu. Ada benda yang saya nak kongsikan dengan Cik Salim ni. Duduk. Silakan duduk, Cik Salim. Tak apa. Duduk sekejap je. Duduk dulu. Ini saya nak beritahulah. Sebagai orang Islam, kepada orang Islam yang lain. Kita orang Islam ni tak boleh malas-malas, Cik Salim. Kita kena bekerja. Kerana kerja itulah sebahagian perjihad kita sebagai orang Islam. Dan bila kita tidak bekerja kerana kemalasan, itu membuktikan bahawasanya yang kita tidak mahu berjihad ke jalan Allah. Kita enggan untuk berjihad ke jalan Allah. Allah. Dan na'uzubillahin min zalik, Cik Salim. Orang-orang beginilah, golongan-golongan yang beginilah nanti yang akan menjadi bahan bakar di api neraka. Allah Ta'ala hitamkan hati, tutupkan hati, menjadi buta, subhanallah. Ustaz, rasa macam berdarah telinga. Allah, panasnya. Ni, Mamu, saya minta maaf. Cuba Mamu duduk sekejap. Duduk. Saya kongsikan sekali dengan Mamu ya. Okey, Mamu. Sekejap saja Mamu. Mari duduk. Mari Mamu duduk sekejap. Tak ada. Mamu. Tak apa, saya minta maaflah Mamu. Bukan apa. Tak apalah, kalau nak baca Quran ke baca Yasin ke, kita dengar lebayan dululah. Saya kongsikan dengan Mamu sekejap saja. Mari duduk sekejap Mamu. Saya minta maaf banyak-banyak pada Mamu. Bukan sebab saya tidak menghormati Mamu selaku yang paling tua dekat sini. Tak payah minta maaf. Tapi dalam bab-bab ni memang saya kena sampaikan. Saya kena berkongsi. Saya kena bagi tahu apa ilmu yang dah, ataupun apa yang dah dituntut dalam agama kita. Saya nak tanya ustaz. Ya. Cantik bulu dada. Allahuakbar. Subhanallah. Macam ini semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni lagi satu Mamu, saya nak beritahu Mamu ya. Bukanlah pasal salah ke apa ke meniaga. Tapi Mamu, ini lagi berapa minit lagi? 30 minit lagi nak dekat maghrib dah kan. Elok Mamu tutuplah kedai. Ya, kita bersiap sedia beramal untuk ke rumah. Untuk agama, ke jalan Allah Mamu ya. Ini sikit masa je lagi ni. Dah nak masuk waktu maghrib, Mamu dah bersedia ke Cik Salim? Ya. Ni. Dah terlanjur ni, saya minta diri dululah ke masjid. Ya, saya nak kena bentang surau, nak kena bentang sejadah, bentang tikar apa yang patut ni. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita jumpa di sana. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya minta diri dulu. Subhanallah. Ya. Jangan lupa tutup. Alhamdulillah. Cik Salim. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa ya. Assalamualaikum. Takbir. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ini semangat yang saya cari-cari. Ini semangat perpaduan yang kita perlukan. Ya. Kita jumpa di surau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah Salim, Mamu. Eh, dia cakap apa tadi? Dia ceramah Abah Salim, Hui, panas. Ah? Dia ceramah abang. Minta tolonglah. Siapa berani ceramahkan abang ni? Ha?
Hei, mamu ni 10 tahun ke sini sama abang. Abang sikit pun tak berganjak. Apatah lagi orang tu? Tak ada. Dia tu siapa? Kawan Abang Salim eh? Kawan kita pula. Kawan abang semua tak ada macam inilah. Kawan abang semua lebih tinggi lagi. Oh, ya ke? Ish, tapi Ju tak puas hatilah. Cara dia tegur orang tu sangat salah. Islam itu indah, Islam itu mudah. Tapi disebabkan orang yang macam ni, agama-agama lain, agama agama kita ni payah. Betul tak? Aduh, mana saja. Lagi. Apa yang lagi? Lagilah. Apa lagi? Kita tengah fikirkan masalah ni. Masalah dengan ustaz jadian tu. Okey, kalau ceramah boleh? Ceramah apa lagi? Abang Salim. Abang lebih rela dengar Juwita ceramah daripada Ustaz Ali tu ceramah. Ceramahlah lagi. Ish, meripiklah Abang Salim. Nyanyi? Tak nak. Eh, Mamu. Mamu ni kata apa? Apa? Nak bekerjasama. Kita nak combine. Hui. Apa cerita? Hey, aku geram dengan kau ni lah. Aku geram aja tau. Tadi beria-ria cakap nak tembak lah apalah. Jadi kau hentam dia tadi? Dah. Tak payah hentam. Sekarang macam gini. Aku dah fikir masak-masak. Ha? Kita tak payah nak ajak bergaduh ke. Ha, nak ajak dia apa bersengketa. Tak payah. Sekarang kita gunakan cara psikologi. Arkeologi. Triologi. Macam mana itu? Logi. Macam mana lah itu? Macam gini. Kita buat kawan dengan dia. Berkawan? Iyalah. Sama macam itu orang? Ha? Kau gila lah. Aku dah mau kawan je lah berkawan sama dia. Mamu? Ha, kawan. Macam mana? Oh, maksud kau kita tarik dia lah jadi geng kita pelan-pelan. Yalah, kita kawan dengan dia lah, buat baik dengan dia psikologi. Ya, nanti dia kasih haram kau. Ha? Dia kasih haram kau nanti. Tak apalah. Sebab itu dia jalan yang boleh kita buat. Faham tak? Nanti. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ni apa dia punya kandungan? Adakah kandungan-kandungan dia ni daripada bahan semula jadi? Tapi kena ingat yang penting kita kena basuh hati kita supaya bersih. Semua dah takut datang. Apa tak takutnya? Datang kena ceramah. Ini katanya haram sana, haram. Sedap-sedap dia ni nak menghukum kau orang.